Pertamina Internasional Timor oficialmente entrega tangki B fase 5 nian completo ho fasilidade moderno ba centro integrado gestão crise e centro convenção dili quarta semana ne. Pertamina Internasional Timor oferece tangki ne atau facilita ema hotu no motiva komunidade atau fase 5 lor-loron ho di prevene surtu COVID-19. Kami dari Pitsa melihat berusaha berpartisipasi untuk membantu di Timor Leste supaya kita bisa memberikan support bagaimana kita bisa mengikuti arahan dari WHO maupun dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kita menjaga kebersihan tangan kita, mencuci tangan kita pada saat masuk ke satu ruangan. Tujuannya supaya semua dan masyarakat bisa disiplin mencuci tangan sebelum mereka bertemu atau masuk ke dalam suatu ruangan kerja dan beraktivitas. Jadi kami dari Pitsa berusaha turut berpartisipasi supaya masyarakat juga semakin menjaga kesehatannya dan COVID di Timor Leste tidak semakin banyak dan kondisi semakin baik. Ya tentunya kita berdoa supaya kondisi ini semakin lama semakin baik dan COVID ini bisa segera berlalu lah dan bisa segera selesai. Adjunto Operação ba Centro Integrado Gestão Crise Calisto Gonjaga agradece ba Pertamina Internasional Timor nia apoio, tamba lihusi kontribusaun hirakne sei bele halakon lai surtu COVID-19 ia Timor Leste. Pandemia COVID-19 dane laos instituição estado ma tem ki tau importansia ba situasaun dane. Mai be recursos hotu ne be maka iha itania raim. Ane san mos ita asiste ohin perusahaan Pertamina Indonesia ini oferece voluntariamente ho ninya equipamentos B ho ninya fasilidade completo mai iha centro de integrado COVID nya. Antang oportunidade ita ne ita agradece ba perusahaan sir ne bema kam sira investe sir ninya kapasidade iha ita ninya rain ita agradece. Tuir plano Pertamina Internasional Timor se entregatan tangki B unidade tolo, ba centro integrado gestão crise ho di fasilita komunidade atau fase liman lor-loron. Almeida dos Santos, Maxi Fraga, GMN.